gimana sih awalnya bisa sampai di Pangambawang ini dimention sama Pak Jokowi? Kalau kenapanya kami nggak tahu. Tapi yang pasti memang kami adalah salah satu produk lokal yang berasal dari Kalimantan. Kebetulan memang kita sedang giat-giatnya berpromosi ya untuk Bipang ini. Tapi jelasnya apakah ada hubungan kami juga kurang tahu. Sebelumnya dari mungkin dari kementerian atau apa gitu pernah pesan Bipang nggak? Nggak tahu, pernah atau tidak sebelumnya. Tapi kami memang karena pandemi ini lumayan berfokus untuk menjual online. Biasanya dikirim kemana aja, Pak? Jakarta, paling banyak Jakarta. Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan. Kalau dengan disebutin Pak Jokowi itu sekarang gimana? Antusias masyarakat mungkin? Ya, karena sesuai dengan ini ya, karena kan Pak Jokowi juga berbicara dari di Hari Bangga Produk Lokal. Dan konteksnya adalah bisa memesan secara online di masa liburan ini. Maka yang online memang lebih ramai. Walaupun restoran memang ada penurunan ya, karena kan orang takut nggak bisa jalan ya. Nyangka nggak sih Pak, sampai disebut sama Pak Jokowi? Bangga, senang, bersyukur. Yang pasti adalah, karena visi kami adalah supaya kota Desa Ambawang ini bisa berkembang. Nah, nama Ambawang disebut oleh Presiden, kami jadi bangga sebagai warga di Ambawang. Nyangka nggak? Nggak. Sebenarnya nggak pernah, maksudnya ke beliau gitu? Nggak. Belum pernah? Nggak nyangka. Kami terima ini sebagai berkat dari Tuhan. Pengiriman itu biasanya tahan berapa lama? Dia di jalan 4 hari, jadi selama pengiriman bisa dicapai dalam waktu 4 hari, kita bisa kirim. Papua juga kita pernah kirim. Berarti begitu nyampe di konsumen itu dipanasin lagi atau gimana? Iya, dipanasin lagi baik dengan goreng, oven, atau air fry. Kalau di Pangambawang ini mulai buka atau beroperasinya sejak kapan? Kalau kita risetnya dari tahun 2016 kuliner ini, sampai kita benar-benar struk. Tahun lalu kita baru mulai sih, cuman karena terkena pandemi, restoran kita agak sepi ya. Jadi kita lebih fokus ke kiriman keluar. Kalau menu yang tersedia tuh paketnya apa aja? Sebenarnya kan awalnya itu babi ekor seekor utuh, cuman karena sulit terjangkau untuk masyarakat, akhirnya kalau untuk makan di tempat kita mulai dari per porsi sampai seperempat ekor yang kita kirim keluar sampai satu ekor. Per porsi berapa? Mulai dari 50.000 sampai 70.000 ada porsinya. Kalau yang per ekor bisa sampai 2 juta. Per hari bisa ngabisin berapa ekor babi? Tergantung ya, kalau lagi ramai mungkin bisa 6 sampai 12 ekor, kalau lagi sepi ya 3 ekor. Biasanya ukuran berapa aja? Kebanyakan kita banyak yang sedang 16-17 kilo. Jadi yang babi sedang yang kita pakai. Kalau misalnya pesan per ekor gitu, hitungannya seperti apa? Per kilo atau gimana? Kita ada 3 ukuran. Yang kecil 1,6 juta, yang A, yang B 1,8, yang C 2 juta.